Assalamualaikum, halo friends, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan eksperimen, tapi eksperimennya berbeda karena aku eksperimennya sendiri. Oke, sebelum mulai kalian subscribe dulu, subscribe-nya di bawah. Warna apa? Warna merah. Kalian klik sampai warnanya abu. Jangan lupa bell notification-nya kalian klik dan jangan lupa di like. Yaudah, kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita bikin. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin. Jadi katanya vitamin C itu bisa ngilangin noda. Nah sekarang aku sama Queen mau buktiin kalau vitamin C bisa ngilangin noda dengan eksperimen ala Alia dan Queen. Langsung aja kita mulai eksperimennya. Let's go. Bahan-bahan eksperimen kali ini ada air, pengaduk, gelas, betadine, dan ada ya, vitamin C atau pertama kita masukin air putih secukupnya dan banyak-banyak. Wow. Terus kita masukin, lalu kita masukin betadine. Terus kita masukin ini ya guys. Ya, segini aja ya teman-teman. Coba kita pakai pewarna aja. Ini diaduk ya, biar kecampur. Ini teman-teman, ini kayak teh. Iya, kayak teh. Kalau dikasih es batu enak kali ya. Ini kok punya makan. Terus, kita masukin apa, Queen? Vitamin C. Vitamin C. Kita kolongin. Kita buka dulu ya. Nah, sekarang kita masukin vitamin C 100% nya ya. Apa ya yang terjadi? Kira-kira gimana? Ya, kita lihat ya, makanya kalian jangan di skip air dulu. Bisa nggak nanti dedek? Nggak bisa. Jadi kakak cerita dedek yang mau pilih. Aduh, jelek banget. Main apa dek? Kenapa kayak gitu? Males ah, kakak masih pengen tidur-tiduran. Ih, ada adeknya mah bukan ajak main. Yaudah, ayo main apaan? Ayo main mama-mamahan yuk. Yaudah yuk. Kakak
sekarang jadi mama, Dede jadi kakak ya. Enggak, Dede mau jadi mama. Enggak, kakak aja yang jadi mama. Oke, sekarang kamu kan jadi kakaknya. Nih, ajak main adiknya. Mama mau nelpon Arisan dulu. Ah, telpon dulu.